Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syarafa min salatihi salasan. Ada karena ada. Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila telah berpaling telah selesai telah mengucapkan salam siapa Rasul min salatihi dari salatnya istighfar maka membaca istighfar siapa Rasul salasan dengan sebanyak tiga kali pembahasan kali ini melanjutkan materi sebelumnya di mana karena rumus pertama adalah fi'il setelah itu maka B1, B2, B3 B1 sudah selesai maka berikutnya adalah rumus B2 karena tertentukan fi'il antara mojarot atau mazid mujarot artinya asli mazid artinya tambahan karena adalah termasuk fi'il madhi mojarot rumus utama fi'il rumus B1 nya membedakan mati motore amar nahi maka rumus B1 menentukan bahwa karena adalah fi'il ikut wazan fi'il mati maksudnya ikut wazan fa'alah asalnya kawana maka dilanjutkan rumus B2 nya mati mujarot atau mati mazid karena adalah termasuk mati mujarot sebab tidak terdapat huruf tambahan Adapun alif yang terdapat pada lafal kana adalah alif yang gantian dari wau yang asalnya adalah kawana. Jadi rumus B2 yang pertama menentukan kana adalah fiil madhi mujarrad sebab tidak terdapat tambahan. Rumus B2 berikutnya adalah tentukan fiil antara mabni atau mu'rab karena ini mabni atau mu'rob mabni artinya tetap tidak berubah-ubah mu'rob adalah bisa berubah-ubah huruf akhirnya itu mu'rob nah karena ini dimana mapneka atau mu'rob karena adalah termasuk fiil madhi mabni kenapa karena fiil madhi itu hukumnya mabni Dasarnya wa filu amrin wa mudhihi munia wa aramu mudhari'an in ariya nunu taunkidin mubasyirin wa amin nunu ina tinga ya runa mafutin fiil amar dan madhi hukumnya mabni mudhari' hukumnya mu'rob jika sepi dari adanya nun dan nuntanis bicaralah dengan kata-kata manis itulah dasar bahwa fi'il mati itu hukumnya mabni karena fi'il mati mabni tapi mabni apa mabni itu ada mabni dzamma ada mabni fathah, ada mabni kasroh, ada juga yang mabni itu mabni sukun. Lah karena ini fil madi mabni apa? Madi yang mabni fathah. Huruf terakhir dibaca fathah. Ya, karena mabni itu sendiri itu ada yang mabni dhamma, ada yang mabni kasro, ada yang mabni fathah, ada yang mabni sukun. Lah, untuk karena ini adalah fi'il madhi yang mabni fathah, yaitu huruf terakhir dibaca fathah. Nah, dasarnya wa akhirul madhif tahanku mutlaqa wa winjamin akhirnya mati dibaca dengan fathah jika ada wau jamak maka rumus B2 terakhir yaitu karena tentukan fi'il antara maklum atau majhul karena ini termasuk maklum atau majhul karena adalah fi'il mati yang maklum Mabni maklum. Apa cirinya fil mabni maklum itu? Huruf pertama atau huruf awal dibaca fathah. K. Itu mabni maklum. Cirinya mabni maklum adalah huruf pertama dibaca fathah. Dan sarnya wasakinin dhamir rafin hurrika wa batu ma'lumin bi sulika awalnya fathah madhi maklum tulasi jika ada dhamir rafa sukun pasti itu adalah cirinya fi'il madhi mabni fathah maksudnya ciri madhi fi'il madhi mabni maklum adalah huruf pertama dibaca fathah berikutnya adalah rumus B3 yaitu rumus terakhir daripada rumus B B1 B2 B3 jadikan susunan lafal menjadi fiil fa'il pelengkap mana fiilnya kana fiil sudah kita ketahui bahwa kana adalah fiil yang sudah dibahas tadi kemudian kalau kana fiil mana fa'ilnya rasul Fa'ilnya adalah Rasulullah. Kemudian karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu unsur famil ini menjadi pelengkap. Itu unsur famil salatih syafaroh salasan adalah sebagai pelengkap. Kita urai berikutnya, setelah karena selesai kita urai, maka Rasulullah menjadi fa'il. Kenapa? Karena setelah fi'il dan pantas diberi mana? Siapa? Karena, berada, karena, ada, siapa? Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad Wasallam. Rasulullah. Jadi pantas diberi mana? Siapa? Setelah fi'il, pantas diberi mana siapa. Fa'il itu dibayangi oleh pertanyaan apa jika benda dan siapa jika itu berakal. Jadi Rasulullah posisinya dalam susunan karena Rasulullah karena menjadi fi'il dan Rasulullah posisinya adalah sebagai fa'il. fa'il hukumnya rofa dasarnya al-fa'il alladhika marfu'i ata zaidun muniran wajuhu ni'mal fata fa'il isim rofa disandari fi'il atau kata yang ditakwili fi'il Tadi Rasuluh ini menjadi fa'il dan fa'il itu hukumnya rofa' Berarti Rasul hukumnya rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi fa'il. Kemudian apabila Rasulu ini rofa, maka tanda rofanya menggunakan apa? Sebab tanda rofa itu ada dengan alif, ada rofa dengan waw, ada juga yang rofa itu dengan ya. Nah, untuk Rasul ini tanda rofaknya menggunakan apa? Tanda rasu tanda rafanya lafal Rasul adalah menggunakan dhamma. Lu. Kenapa dengan dhamma? Karena Rasul adalah isim mufrod. Tanda rafa dengan dhamma Parfa min dhammin shiban fathan wa jur kasran ka zikrullahi abdahu yasur wa dzim taskinin wa ghairu ma dzukir ya nubuna huja akhu bani namir rafa dhamman safat hajazm suku jar kasra dzikir allah dengan tekun rafa dhamman safat hajazm suku jar kasra dzikir allah dengan tekun Inilah bait yang mendasar. dasar rafa dhamma nasofatha jar sukun. Itulah sebabnya rasulu di sini tidak dibaca rasulah atau rasuli. Karena rasulah tidak demikian, karena rasuli tidak demikian. Kenapa? Karena rasulu menjadi fa'il. Menjadi fa'il karena setelah fi'il dan pantas diberi mana siapa. Kemudian, fa'il hukumnya rofa. Makanya, oleh karena itu, rasuluh karena rofa. Maka, tanda rofanya di sini adalah menggunakan tomah, tam sebab rasuluh adalah isi mufrod. Tasnia rofanya dengan alif, jamak metekah salim rofanya dengan wau, kemudian jamak manasalim. salim jamak taksir dan isi mufrad rafa'nya menggunakan domah. Kesimpulannya adalah rasulu kenapa dibaca domah karena rasulu menjadi fa'il dan fa'il hukumnya rafa tanda rofaknya dengan menggunakan dhamma karena rasulu adalah isim mufrad